motivasi bagi anak-anak kita. Wah, backgroundnya bagus. Dan SD Negeri 1 Serandaan pada tahun ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Besar gajinya dan manfaat. Siang-siang ini ya, masa rumahnya. Yo, Mbak. Ya. Yang terhormat. Ya Allah, kamu ngerti aku. Oh, ya. Kakala pagi. Adik sekolah SD 1 Serandaan adalah sekolah adiwaka dan berbasis budaya yang senanti berupa hadiah untuk lomba TK. Ya. Sip. Halo, selamat siang. Market day kelas 2 sip. Yaitu sekolah Adi Wiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah sadalla ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, barokahnya dan berkatnya kepada kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Pak Penewu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kapanewon Serandaan. Yang saya hormati Pak Lurah Trimurti, Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran pengajar yang ada di SD 1 Serandaan, Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, kemudian Pak Dalio, Mas Dodi, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang saya hormati, juga anak-anak saya, siswa SD 1 Serandaan yang berbahagia. Puji syukur monggo tansah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali Bu Kepala Sekolah, ini hadirnya sangat terlambat, lama sekali. Karena sebetulnya sudah kita jadwalkan, tetapi karena Pak Bupati ada acara di Jakarta, kemudian saya harus mendapatkan disposisi menggantikan beliau untuk kegiatan deklarasi pelajar Bantul terkait dengan adanya geng sekolah, kejahatan jalanan dan juga narkoba. Kebetulan yang menyelenggarakan Pak Kapolres beserta jajaran Prokominda dari jam 8 sampai jam 11. Bapak Ibu sekalian, kami sangat menyambut baik apresiasi dengan acara ini dengan harapan ini akan memberikan motivasi bagi anak-anak kita, para murid yang ada di SD 1 Serandaan. Identifikasi dari karakter, kemampuan sekaligus keterampilan para murid itu akan terdeteksi sejak dini. Inilah
itulah sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur, bahwa sekolah-sekolah kita itu harus bisa tidak hanya mengenalkan tetapi juga mengajarkan tata nilai budaya. Dan SD 1 Serandaan telah memberikan contoh bahwa di sini tidak hanya pelajaran yang diatur oleh kurikulum pemerintah tetapi juga diajarkan dalam bidang kebudayaan. Kami matur nuwun Mas Yoto, Mbak Ari dan semuanya, sehingga ketika sekolah ini mengajarkan kebudayaan, kami punya keyakinan kerukunan itu akan bisa terwujud dengan baik. Karena salah satu yang bisa mempersatukan bangsa kita adalah kebudayaan. Politik itu tidak bisa, ekonomi tidak bisa, agama pun tidak bisa. Yang bisa salah satunya adalah kebudayaan. Untuk itu sekali lagi kami matur nuwun dan derek titip kepada Bu Kepala Sekolah dan semua guru. Titip saya adalah mari kita didik anak-anak kita, murid-murid kita untuk menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Dan kepada Bapak Ibu wali murid, derek titip juga, monggo selalu kita dampingi, kita awasi anak-anak kita agar supaya bisa mengikuti pendidikan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh, anak yang solehah dan berguna bagi bangsa, negara maupun agama kita masing-masing. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, Bu Kepala Sekolah, monggo, karena kita ini mau ada pembahasan anggaran pendapatan belanja untuk tahun 2024 dan perubahan APBD 2023. Nah, Bu Bide, di sekolah ini masih ada yang perlu untuk dimintakan program bantuan, seumpama misalkan renovasi atau mungkin kekurangan komputer. Kemarin dapat jatah komputer enggak, Bu? Bu, dari Distripora dapat jatah komputer enggak? Belum. Oh, belum. Yeah. Tolong nanti buat suratnya ya. Nanti Pak Kepala Dinasnya saya teleponnya. Yeah. Kalau masih ada komputernya, dijamin mungkin diberi nanti. Yeah, terima kasih, yeah. Bapak. Baik, nanti monggo Bu Kepala Sekolah dengan para guru, komite sekolah bisa dirembuk. Mumpung ini masih ada kesempatan, segera untuk nanti diusulkan suratnya ditujukan kepada Bupati, Sekyu, Kepala Dinas Distripora Kabupaten Bantul, nanti diserahkan saya. Insya Allah nanti saya kawal. Karena ini banyak beberapa sekolah SD, SMP itu yang memang kita bantu, kita dampingi untuk ada penambahan gedung, untuk bikin parkir sepeda motor guru, parkir sepeda murid, tambahan komputer dan lain sebagainya. Yang penting itu untuk kepentingan dukungan terhadap proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Matur nuwun, bila ada lepat nyuwun pangapunten, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Selamat datang.
ngambil gambar dulu. Untuk foto bersama sekali sekaligus ya Bapak Penebu Katuran tidak ke atas untuk foto bersama pemenang. Ayo geser ke timur dikit. Ya, selamat kepada para pemenang, Ji. Iya. Ini persembahan piala dan juga piagam dari Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak iya. Joko Purnomo, Ji, Pak, yang betul telah sekali mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan yang membanggakan itu ya, lukisannya itu tadi ya. Bagus-bagus. Itu mau ya. Dipaten, kita lupakan. Oh, oh ya, membanggakan ya, sekali ya. Bapak Wakil iya. Bupati. Selanjutnya juara 1, 2, dan 3 diserahkan oleh Bapak Penebu Bapak Sarjiman SIP. Bapak Sarjiman ini ada singkatannya Pak Sarjiman. Besar gajinya dan manfaat. Wow. Ini ya Pak Sarjiman ya. Dan juga dirimu iya, Pak. Benar ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Juara satu, tepuk tangan. Foto bersama ibu pengawas kedua untuk Bapak Wakil Bupati, kantoran foto malam Pak, sekalian dengan jajaran Bapak Forkom Inka. Mungkin bersama Bapak tokoh masyarakat ataupun Bapak Kominfo, Pak Dodi, Pak Kun, monggo Ibu. Monggo Bapak wonten pinggir pundi? Yang sebelah kanan masih selo, monggo. Nggih. Mbak Sinta bawa dhewe do lenggah mawon tengah sana. Mbak Sinta ini ya, Mbak Sinta. Mbak Sinta coba Sinta. Mohon maaf, siap ya. 1, 2, 3 bebas. Terima kasih. Video pak. Ej satu serendahan. Buyuk pun salah lagi gini ya. Ej negeri satu serendahan. Buyuk pun salah lagi. Jogja.
terima kasih Bapak Sugeng Tindak melanjutkan lampah wonten tugas selanjutnya. Terima kasih. Dan selamat untuk semua pemenang. Kami ucapkan Sugeng Tindak Bapak Sugeng melajengaken lampah wonten tugas selanjutnya.